Beginilah kondisi kobaran api yang kembali membakar lahan kosong di Simpang Garuda, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Tanjab Timur pada Senin sore. Menurut kejaksian warga yang berada di lokasi kebakaran, jalaran api bermula dari ujung lahan yang kemudian merambat hingga ke tepi jalan raya. Sulitnya medan yang dipenuhi dan tertutup semak belukar, serta terbatasnya alat pemadaman, membuat api semakin membesar dan membumbung tinggi, hingga dengan cepat melalap isi lahan kosong yang diketahui milik warga kampung laut tersebut. Petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga setempat baru bisa melakukan pemadaman beberapa saat setelah kejadian. Bahkan hingga pukul 20 Senin malam, tim pemadam masih berjibaku memadamkan api. Aparat kepolisian juga turun ke lapangan untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Baru sekitar setengah jam lah sudah. Ini yang buat tambah napas sesak jadinya. Terus debu-debu, asap bakarannya juga bisa membahayakan karena terhirup langsung dengan hidung kita gitu. Cepat dipadamkan gitu, Pak. Enggak, yang pelakunya harus ditangkap gitu, untuk mempertanggungjawabkan. Selain di Sabak Timur, kebakaran lahan juga terjadi di Desa Siau Dalam, Kecamatan Sabak Timur, Tanjab Timur. Sementara itu, dua titik api juga masih terpantau di Desa Pematang Rahim, Mendahara Ulu. Menurut keterangan Camat Mendahara Ulu, dua titik api tersebut membakar lahan dan hutan di Dusun Teladan. Kawasan yang terbakar ini menurut Camat berbatasan langsung dengan wilayah PTWKS. Saat ini mereka bersama Manggala Agni tengah turun ke lokasi memadamkan api. Ini memang masih kita rasakan dari Kecamatan Mendahara Ulu memang sangat pekat. Karena ada beberapa titik api yang kemarin sudah mulai kita kerjakan, mulai kita padamkan. Di desa mana itu, Bang? Di Pematang Rahim, Dusun Teladan. Agus Rasau, Jambi TV.